Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya hadirkan rangkuman sebuah film dari franchise game bertema zombie yang legenda. Apalagi kalau bukan Resident Evil. Ya, Resident Evil untuk kesekian kalinya kembali tayang untuk menghibur para penggemarnya di layar lebar. Namun di film kali ini tak memunculkan sosok Mila Jovovich sebagai pemeran utama, melainkan bintang-bintang muda berbakat yang akan menghiasi film ini, diantaranya kayak Scodelario, Avan Jogja, Hannah John Kamen, Robbie Amell, dan masih banyak lagi. Resident Evil kali ini menceritakan kota yang tadinya berjaya sebagai pusat farmasi raksasa Umbrella Corporation. Raccoon City kini menjadi kota pedalaman Midwest yang nyaris mati, dan hengkangnya perusahaan tersebut membuat kota ini menjadi lahan terlantar dengan kengerian besar tengah berkembang di balik permukaan. Penasaran gimana ngerinya film ini? Langsung saja kita simak alur cerita film Resident Evil, Welcome to Raccoon City. Di awal film diperlihatkan beberapa orang anak yang sedang tidur di sebuah panti asuhan Raccoon City, di mana salah satu di antara mereka yang bernama Claire Redfield terbangun dari tidurnya karena diganggu sosok yang bersembunyi di balik kegelapan dan memanggil dirinya dengan sebutan teman. Claire pun menyapa sosok tersebut. Namun setelah saudara Claire yang bernama Chris ikut terbangun, sosok tersebut menghilang. Claire menceritakan apa yang dia lihat pada abangnya. Akan tetapi, Chris tak percaya dan menyuruh Claire kembali tidur. Namun bukannya tidur, Claire memilih keluar dari kamar dan mencari sosok yang dia lihat. Dia menuju lantai 2 panti asuhan tersebut dan masuk ke ruang bermain. Claire melihat sosok yang bermain di dalam sebuah tenda. Setelah Claire mendekati dan menanyakan namanya, sosok anak kecil tersebut mengulurkan tangannya dan terdapat sebuah nama Lisa Trevor yang tertulis di pergelangan tangannya. Saat Claire menanyakan tempat tinggalnya, Lisa Trevor menuliskan kata below yang berarti dia tinggal di bawah panti asuhan tersebut. Setelah Claire ikut masuk ke dalam tenda, Lisa Trevor sudah menghilang. Lalu Claire dikagetkan dengan kehadiran Dr. Birkin yang menariknya dari belakang dan menanyakan apa yang dia lakukan. Tiba-tiba Chris juga muncul dan memberikan pembelaan pada adiknya dengan mengatakan bahwa Claire sering berjalan sambil tidur sejak orang tuanya meninggal. Dr. Birkin pun percaya dan membiarkan mereka pergi. Akan tetapi semua itu adalah mimpi dari Claire dewasa yang tertidur di dalam mobil yang memberikannya tumpangan untuk kembali ke Raccoon City karena dia ingin menemui kakaknya Chris Redfield yang terpisah dengannya, dan waktu itu terjadi pada 30 September 1998. Di tengah hutan dan hujan yang lebat, sopir truk tersebut terus mengoceh hingga tak sadar dia telah menubruk seorang perempuan. Mereka pun turun dan mengecek wanita yang ditubruknya. Claire menyarankan si sopir untuk membungkus jasad korbannya dan membawanya ke kota. Namun ternyata wanita tersebut masih hidup dan pergi begitu saja tanpa sepengetahuan mereka. Kemudian tiba-tiba anjing peliharaan si sopir turun dari mobil dan menjilati darah wanita yang tertubruk. Saat itulah mereka baru sadar bahwa wanita yang tertubruk telah pergi. Claire memanggil wanita tersebut dan mengajak si sopir untuk mencarinya. Namun si sopir menolak dan memilih melanjutkan perjalanannya. Scene selanjutnya terlihat seorang jejaka yang bernama Leon terbangun dari tidurnya. Setelah itu, Leon sedang terlihat teler di sebuah kafe dan menjadi bahan candaan ketiga orang lainnya yang berada di kafe tersebut. Kemudian dua orang polisi juga masuk ke kafe tersebut untuk ngopi dan berbincang dengan mereka. Lalu pergi begitu saja.
Tak lama kemudian, ketiga orang yang mempermainkan Leon juga menyusul pergi. Sebelum mereka keluar, salah satu wanita dari mereka mengajak Leon berkenalan. Dan wanita tersebut bernama Jill Valentine. Lalu tinggallah Leon seorang. Saat dia berbicara sama si pemilik kafe, Leon melihat mata pemilik kafe tersebut mengeluarkan darah. Namun wanita tersebut pun tak mengetahui apa penyebabnya. Tak berselang lama, Leon dan pemilik kafe melihat sesuatu menabrak pintu kaca kafe serta meninggalkan jejak darah. Setelah dicek, rupanya itu adalah seekor burung gagak hitam. Selanjutnya sampailah Claire di Raccoon City. Sebelum mobil yang memberi tumpangan Claire pergi, si sopir melihat anjingnya yang mengeluarkan lendir dari mulutnya. Saat si sopir mengelus-elus kepala peliharaannya, anjing tersebut menggigit tangan juraganya. Mata si anjing tiba-tiba berubah menjadi menyeramkan. Claire mengetuk pintu-pintu rumah yang dia temui. Lalu dia melihat sosok anak kecil yang menatapnya dari dalam jendela rumahnya. Tak lama kemudian, sang ibu dari anak kecil tersebut muncul dengan wajah Judas dan menutup tirai jendela rumahnya begitu saja. Kemudian Claire mencongkel pintu rumah kakaknya dan masuk begitu saja. Claire melihat-lihat isi rumah sang kakak. Lalu dia memakai helm milik sang kakak dan melihat foto Chris bersanding dengan seorang pria. Tak lama kemudian sang kakak pun datang dan mengatakan bahwa orang yang bersamanya di foto sudah dia anggap sebagai ayahnya sendiri. Pria itu bernama William. Rupanya Chris sudah menjadi seorang polisi berkat Birkin dan juga William tentunya. Chris bertanya pada Claire kemana dia selama 5 tahun terakhir. Claire pun meminta maaf dan sekarang dia kembali karena curiga ada yang tidak beres di tempat tersebut. Dia menceritakan apa yang dia alami saat berada dalam perjalanan menuju Raccoon City. Claire juga menunjukkan sebuah video seorang pria yang pernah bicara dengannya melalui chat room. Pria tersebut bernama Ben Bertolucci. Ben mengatakan bahwa Raccoon City telah diracuni perlahan, bertahun-tahun dan orang-orang menjadi sakit. Umbrella cuma beranggapan bisa berkemas-kemas dan membiarkan kota itu membusuk. Sedang mereka pergi dan memulai dari awal di tempat yang lain. Namun beberapa hari lalu mereka mengalami insiden, yaitu kebocoran gas Chernobyl yang sangat parah. Namun Chris tak percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan adiknya. Dia menganggap itu hanya konspirasi Claire saja. Dan dia juga menuduh Claire datang menemuinya hanya untuk meminta uang. Selanjutnya seorang anak kecil perempuan terbangun dari mimpi buruknya. Kemudian ayah ibunya pun menghampiri gadis tersebut. Ternyata sang ayah adalah William yang merupakan ayah angkat Chris Redfield. Kemudian William mendapat telepon. Setelah ia mengangkatnya, dia hanya diam. Lalu kembali menghampiri anak istrinya. Dia menyuruh anak istrinya untuk mengemasi barang-barangnya karena akan dia bawa pergi. Lalu sebuah instruksi dari Umbrella Corporation meminta agar masyarakat tetap di rumah demi keselamatan. Kemudian Chris pergi bertugas. Sebelum itu, dia memberikan kunci untuk Claire dan menyuruhnya segera pergi dari sana. Lalu tiba-tiba wanita tetangga Chris muncul di hadapan pintu rumah Chris dan menuliskan kata "Itchy Tasty" yang berarti gatal lezat dengan darah. Claire yang melihat wanita itu pun menawarkan bantuan. Lalu dia dikejutkan dengan suara sesuatu. Setelah dia cek, ternyata seorang anak kecil bersembunyi di bawah meja rumah Chris. Tiba-tiba, wanita yang berada di depan pintu menerobos pintu kaca dan berusaha melukai Claire. Namun Claire dapat menyingkir dan keluar dari rumah sang kakak. Dia pun kabur dengan motor milik Chris. Scene selanjutnya berada di kantor kepolisian Raccoon City, tepat di tengah malam. Di mana terlihat Chris tengah mengobrol dengan rekan-rekan kerjanya. Tak lama kemudian muncul atasan mereka dan juga Leon yang telah menjadi anggota baru di kantor mereka.
Atasan mereka memberikan tugas untuk mencari sebab mengapa alarm peringatan di Raccoon City berbunyi. Namun Wesker mampir sebentar ke lokernya dan membaca sebuah pesan yang terdapat pada sebuah alat. Pesan tersebut berbunyi, "Semua yang ingin kau ketahui ada di perangkat ini. Raccoon City akan dihancurkan jam 6 pagi." Selanjutnya, Claire yang melajukan motornya dengan kencang hampir saja tertabrak oleh mobil yang dikendarai William. Claire membuka kaca helmnya dan menatap wajah William. Tiba-tiba Claire teringat masa kecilnya saat ia tertidur dan dibangunkan untuk dibawa dua dokter suruhan William dengan dalih akan ada orang tua baru untuk Claire. Lalu William dengan kencang kembali melajukan mobilnya. Selanjutnya waktu menunjukkan pukul 1 pagi. Si Leon tengah tertidur saat berjaga di kantor sambil mendengarkan musik. Dia tak menyadari bahwa sebuah mobil bermuatan bahan bakar terguling dan meledak tepat di depan kantor polisi tempat dia bekerja. Tiba-tiba, si sopir dengan kondisi tersulut api berjalan menghampiri Leon. Dia baru terbangun saat atasan Leon menembak pria yang terbakar tersebut. Leon memadamkan api yang menyulut si sopir dan mengunci gerbang. Kemudian Leon menghampiri atasannya dan bertanya apa yang terjadi. Namun atasan Leon malah meninggalkannya tanpa memberi alasan apapun. Leon terus mengejar atasannya, namun atasan Leon masih tak memberikan alasan yang dia inginkan dan pergi begitu saja. Selanjutnya Chris dan rekannya berada di dalam helikopter dan turun di sebuah hutan kawasan Raccoon City. Mereka memeriksa sebuah mobil polisi Raccoon City yang terguling tak berpenghuni. Lalu Wesker melihat seekor burung gagak yang telah menjadi zombie berdiri di roda mobil. Mereka kembali menyusuri hutan untuk melanjutkan mencari tim Bravo. Mereka masuk panti asuhan Raccoon City yang sudah terbengkalai. Sementara itu Leon yang masih di kantor polisi melihat seseorang berdiri di gerbang dan meminta untuk dibiarkan masuk. Lama-kelamaan, semakin banyak orang yang berdiri di gerbang minta tolong. Waktu berjalan pada pukul 1:50 pagi, atasan Leon kembali ke kantor. Di dalam garasi dia melihat sesuatu. Saat dia mengambil pistol, seekor anjing yang telah terinfeksi berusaha menggigitnya. Beruntung dia berhasil mengusirnya. Dia kembali memutar pandangannya di segala arah dan melepaskan beberapa tembakan. Tiba-tiba anjing tersebut muncul kembali dan berusaha menyerangnya. Lalu tiba-tiba Claire muncul dan menghabisi anjing tersebut. Begitu juga Leon datang dan menodongkan pistol pada Claire. Dengan santainya, Claire mengajak Leon dan atasannya masuk ke kantor. Claire menanyakan keberadaan kakaknya pada mereka. Sementara itu, orang-orang yang terinfeksi yang berdiri di gerbang kantor polisi semakin banyak dan mengerang. Atasan Leon berkata bahwa semua jalan keluar dari Raccoon telah diblokir oleh Umbrella. Selanjutnya waktu menunjukkan pukul 2 pagi, Chris dan rekannya masih menyusuri bangunan terbengkalai tersebut. Chris melihat seekor zombie yang sedang asyik ngemil manusia yang tak lain rekan Chris yang dia cari. Zombie itu bermaksud menyerang Chris. Namun Chris berhasil membuatnya keok. Sementara itu Richard yang berada di lantai 2 diserang oleh kawanan zombie. Begitu juga dengan Chris yang masih di bawah. Richard tidak dapat lolos dari kampret-kampret sialan tersebut. Sedangkan Chris berusaha mempertahankan diri dengan menembaki mereka. Sementara itu kawan Chris yang menunggu helikopter pun tak luput menjadi sasaran makhluk beringas tersebut. Wesker dan Valentine memasuki sebuah ruangan. Wesker membuka kunci sebuah pintu rahasia dengan piano, di mana kuncinya berada di sebuah alat yang dia pegang. Lalu tiba-tiba helikopter mereka muncul dan menerobos dinding kaca tempat Wesker dan Valentine berdiri. Pesawat itu pun meledak. Waktu menunjukkan pukul 2:29 pagi, Claire dan Leon berada di gudang senjata. Mereka mengambil beberapa senjata. Tiba-tiba, mereka mendengar teriakan minta tolong dari ruang bawah tanah. Leon memeriksa tempat tersebut.
Ternyata seorang pria sedang dikurung dalam penjara bawah tanah. Ternyata pria tersebut tidak sendiri, melainkan seorang pria lain yang telah terinfeksi ada bersamanya. Leon menanyakan alasan mengapa dia ditahan. Pria itu pun mengatakan karena dia tahu fakta yang sebenarnya. Pria itu mengambil pistol Leon dan mengancam agar dia dilepaskan. Saat Leon berhasil membuka pintu sel, tiba-tiba pria tersebut digigit oleh kawan satu selnya. Lalu zombie tersebut mendekati Leon. Claire pun datang dan menembak kampret tersebut. Lalu Claire melihat pria yang digigit zombie yang ditembaknya, ternyata dia adalah Ben Bertolucci, kenalannya. Setelah itu Wesker dan Valentine terbangun selepas terpental karena ledakan helikopter. Lalu Wesker berdiri tepat di depan pintu rahasia yang telah dia buka. Wesker berkata pada Valentine bahwa ada orang yang menghubunginya beberapa bulan lalu. Saat itu Umbrella mulai memindahkan operasinya dari Recon. Mereka hanya orang-orang yang memiliki kepentingan mengambil rahasia kotor yang disimpan Umbrella. Dan hanya itu jalan keluar dari Recon City. Ternyata Wesker berkhianat dengan meninggalkan Valentine dan rekan-rekan lainnya. Selanjutnya, para zombie yang di depan gerbang kantor polisi semakin menumpuk. Claire dan Leon serta Irons pun bersiaga. Karena gerbang sudah tak mampu menahan beban asmara, akhirnya jebol juga. Para kampret menyerbu kantor polisi. Claire dan Leon dan juga Iron berusaha kabur dan keluar lewat garasi. Scene selanjutnya menunjukkan pukul 4 pagi, di mana Irons membawa Claire dan Leon masuk ke panti asuhan tempat Claire pernah tinggal. Irons mengatakan bahwa di sana ada lorong rahasia yang mengarah ke mansionnya Spencer. Tiba-tiba Leon dikejutkan dengan kemunculan Lisa Trevor. Dia memberitahu Leon ada sesuatu di atasnya. Leon memanggil Claire. Saat Claire datang, Lisa pun pergi. Lalu sesuatu menarik Iron yang berada di belakang mereka. Mereka pun kaget saat Iron jatuh kembali dengan kondisi yang WOW. Ternyata sesosok monsterlah yang menghabisi Iron. Kemudian monster tersebut mengejar Leon dan Claire. Saat Leon hampir tertangkap, tiba-tiba Lisa muncul kembali menolong Leon dan menghabisi monster tersebut. Kemudian Claire minta tolong pada Lisa untuk menunjukkan mansionnya Spencer. Lisa pun menuntun mereka ke sebuah ruangan bermain di masa kecilnya. Lisa memberikan sebuah kunci pada Claire. Lisa juga menunjukkan lubang kunci yang berada di dinding ruangan tersebut. Claire pun membukanya. Mereka masuk ke ruang itu tanpa ditemani Lisa. Selanjutnya waktu menunjukkan pukul 4 lebih 23 pagi. Chris masih saja berjuang menyelamatkan diri dari zombie-zombie yang nakal. Di tempat yang gelap, dia terus melepaskan tembakan. Kemudian dia menyalakan korek api dan melihat Dully yang telah terinfeksi. Hingga kemudian Valentine datang menyelamatkan Chris. Valentine mengatakan bahwa helikopter yang ia tumpangi sudah hancur bersama Vickers, dan Wesker telah mengkhianati mereka. Claire dan Leon sampai di tempat yang mereka cari. Tak sengaja Claire melihat pemutar video jadul. Dia pun langsung memutar alat tersebut yang menunjukkan dua orang anak yang menjadi alat eksperimen oleh Dr. William. Lalu Leon menunjukkan Claire sebuah laporan yang menunjukkan Lisa Trevor telah menjadi salah satu alat eksperimen oleh dokter-dokter nakal tersebut. Claire pun semakin marah. Kemudian ditunjukkan William masih melakukan pekerjaan haramnya, ditemani anak istrinya yang ketakutan karena di situ terlihat ada orang yang masih menjadi bahan eksperimennya. Tiba-tiba Wesker muncul. William pun kaget. Wesker bermaksud mengambil virus yang diciptakan oleh William. Tentu saja William tak akan memberikannya. William menembak Wesker, namun Wesker membalasnya dengan beberapa kali tembakan yang mengakibatkan William sekarat. Kemudian William meminta anaknya memberikan dia virus. Wesker juga menembak istri William yang berusaha menembaknya. Namun tiba-tiba putri William berhasil bersembunyi. Wesker berhasil mengambil virus-virus itu. Namun William juga berhasil menyuntikkan salah satu virus di tubuhnya.
Tiba-tiba Valentine muncul dan menembak Wesker hingga keok. Sebelum Wesker benar-benar tewas, dia memberitahu bahwa Umbrella akan menghancurkan tempat tersebut. Wesker juga mengatakan bahwa ada terowongan kereta api di bawah fasilitas itu yang mengarah ke sisi lain pegunungan dan ke Gatling. Dia meminta Valentine dan Chris segera pergi, lalu Wesker pun tewas. Sementara itu, Claire dan Leon masih mencari jalan menuju mansionnya Spencer. Dan Valentine serta Chris membawa anak William pergi. Sedangkan William telah bangkit kembali menjadi makhluk yang mengerikan. Mendengar teriakan William, Chris pun meminta Valentine bersembunyi. William memanggil-manggil Chris, hingga pada akhirnya William menemukan Chris dan menghajarnya. Lalu tiba-tiba Claire datang dan menembak William hingga tak berdaya. Chris dan Claire pun berpelukan. Kemudian mereka pergi menuju terowongan kereta. Waktu menunjukkan pukul 5 lebih 55 pagi, mereka masuk ke dalam kereta. Valentine dan Leon menjalankan kereta tersebut. Namun tiba-tiba waktu menunjukkan pukul 6 pagi dan Raccoon City pun hancur. Sedangkan mereka masih berada di terowongan dan alhasil mereka pun terjebak reruntuhan di dalam kereta. Lalu tiba-tiba William muncul kembali dengan wujud yang lebih ganas. William mencengkeram Claire. Tentu saja Chris mencoba menolongnya. Claire menusuk mata William hingga dia dilemparkan. Kemudian Leon datang dengan membawa Miriam dan meluncurkannya tepat di badan William hingga dia terbakar dan keok. Mereka selamat dari William, namun Raccoon City hancur sehancur-hancurnya. Akhirnya mereka benar-benar selamat dan keluar dari terowongan. Di scene terakhir bagian post credit, Wesker kembali hidup dan berada di dalam kantong plastik dengan kondisi tak berbaju. Lalu kemudian datang seorang wanita bermata sipit mendekati Wesker. Wesker tak dapat melihat. Lalu wanita itu memberikan sebuah kacamata. Wesker pun kembali dapat melihat. Dan wanita sipit itu menyebutkan namanya Ada Wong. Kemudian meninggalkan Wesker dan film pun selesai. Gimana guys, bagus gak filmnya? Menurutku sih, B aja. Semoga ada kelanjutannya yang lebih wow ya. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.